Aktor Cina Xiao Jian dikonfirmasi sebagai pria paling tampan di dunia tahun 2022. Sedangkan yang menjadi wanita tercantik di dunia tahun 2022 diduduki oleh artis Korea Kim Ji-soo. Hasil ini pun berdasarkan survei global. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya guys. Aktor Cina Xiao Jian dan artis Korea Ji-soo baru saja dinobatkan sebagai pria paling tampan dan wanita tercantik di dunia pada tahun 2022. Masing-masing mereka dinobatkan oleh outlet media Inggris Nubia Magazine setelah ia melakukan survei yang panjang. Pemilihan kecantikan global yang sangat populer dan kontroversial ini diselenggarakan oleh Nubia Magazine, di mana akhirnya berakhir pada 1 Juli 2022 yang lalu. Pemilihan tersebut dipromosikan oleh beberapa platform internet seperti Google, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, Weibo, dan lebih banyak lagi. Pemilihan ini dilaksanakan selama 5 bulan dengan melibatkan jutaan pemilih. Untuk mendapatkan gelar pria paling tampan di dunia tahun 2022, dipilih dari 20 pria yang dinominasikan dari seluruh dunia, menampilkan nominasi dari berbagai etnis dan budaya, serta pesona dan status yang mereka punya. Pria-pria tersebut seperti Cristiano Ronaldo, Kim Tae-yong, Tom Holland, Henry Cavill, Nick Jonas, Xiao Jian, dan banyak lagi. Pemilihan pria paling tampan di dunia ini berlangsung selama 5 bulan dengan melibatkan lebih dari 11 juta pemilih dan lebih dari 4 juta suara dikumpulkan dari 188 negara di seluruh dunia. Xiao Jian dilaporkan menerima total 2,2 juta suara dari lebih 141 negara di seluruh dunia, dengan suaranya sebagian besar berasal dari China, Amerika Serikat, Myanmar, Thailand, dan lain-lain. Penyanyi top Korea Selatan Kim Tae-yong dan aktor Wang Yibo masing-masing berada di posisi kedua dan ketiga setelah The Untamed. Sedangkan yang dinobatkan sebagai wanita tercantik di dunia berasal dari artis Korea Kim Ji-soo, di mana pemilihannya ini berlangsung panjang dan juga dilaporkan melibatkan lebih dari 3 juta pemilih dan mengumpulkan lebih dari 1 juta suara dari 116 negara. Artis, penyanyi, rapper, dan penari Korea ini pun mengumpulkan suara terbanyak dalam survei yang menampilkan 20 wanita dari seluruh dunia. Daftar nominasi wanita yang sangat populer, cantik, dan sukses dari berbagai etnis dan budaya, beberapa di antaranya yang teratas adalah Scarlett Johansson, Ariana Grande, Chow Tuju, Kim Kardashian, Kim Ji-soo, Beyonce, Margot Robbie, Laliza Manoban, dan masih banyak lagi. Bintang Snowdrop ini menerima hampir 500 ribu suara dari total 98 negara di seluruh dunia. Beberapa negara teratas termasuk Kolombia, Argentina, Brazil, Peru, Chili, Korea Selatan, dan lainnya. Ji-soo diikuti oleh penyanyi Taiwan Chow Ju-yu sebagai wanita tercantik kedua di dunia. Menurut Nubia Magazine, YG Entertainment telah dihubungi untuk pengiriman sertifikat yang menyertai judul tersebut. Bagaimana menurut pendapat kamu menurut hasil survei yang dilakukan oleh Nubia Magazine ini, di mana Xiao Jian dan juga Ji-soo terpilih menjadi
pria paling tampan di dunia dan juga wanita paling cantik di dunia pada tahun 2022 ini. Apakah kamu salah satu fans dari kedua aktor ini yang juga memilih mereka untuk mendapatkan gelar tersebut? Jangan lupa share pendapat dan juga komentar kamu di kolom komentar ya guys. Thank you for watching guys. Have a good day.